Oh, ternyata di sini Anda, Ki. Ya. Ternyata benar. Anda preman atau guru preman kantong macan itu? Ya, saya sendiri. Anda sedang apa itu? Mengisi ilmu. Mengisi ilmu. Memang siapa dia itu? Preman. Oh, jadi dia yang mau Anda jadikan preman. Iya. Anda sedang pengisian apa itu? Ilmu kantong macan. Oh, ilmu kantong macan. Emang benar? Semua orang yang memegang kantong macan itu bisa sakti. Bisa Anda buktikan nanti setelah saya menyelesaikan pengisian ilmu kepada preman ini. Oh, ya sudah, kalau memang Anda mau lanjutkan, lanjutkan saja. Saya akan sampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Jadi sahabat-sahabat semua ya, alhamdulillah saya bisa bertemu dengan dukun atau guru preman kantong macan. Dia benar sedang mengisi keilmuan kepreman. Saya lihat di tangannya itu ada kantong macannya juga. Kita akan lihat prosesnya dulu sahabat-sahabat semua. Karena saya memang sudah tahu jelas kelemahannya. Disorot aja kameramen. Kantong macannya ada di kepalanya itu. Silakan Anda sentuh kantong macan Anda, pegang. Udah itu, Ki. Itu sedang masuk ke dalam tubuh. Dengan kantong macan itu. Itu orang-orang di luar itu mau jadi preman semua itu. Benar. Saya lihat di luar itu banyak sekali orang-orang seperti abang ini. Iya. Itu menunggu giliran. Menunggu giliran. Saya isikan satu persatu. Anda tahu tidak saya siapa? Saya tidak tahu siapa kamu. Saya yang namanya Dang Rajo itu. Oh, kamu. Ya. Saya memang sudah lama mencari-cari Anda. Iya. Ini waktu yang tepat. Kenapa Anda sembunyi? Selalu sembunyi ketika saya mencari-cari Anda. Sengaja. Agar kamu penasaran siapa saya sebenarnya. Anda sebenarnya bukan sengaja, tapi Anda pengecut kalau menurut saya. Tidak ada kata pengecut bagi saya. Ingin ketemu seperti kamu saja. Kenapa saya harus takut? Jika kamu ingin membuktikan, silakan. Tenang itu. Murid saya preman ini. Oh, jadi dia sudah siap tempur, sudah siap Anda tugaskan atau disuruh buat resah. Sudah. Semuanya sudah saya isi. Anda tahu perilaku murid-murid Anda? Iya. Di luaran sana. Oh, memang sudah seperti itu jalurnya. Iya. Mereka saya tugaskan agar mereka mendapatkan uang. Anda tahu tidak kalau saya sudah tahu kelemahan kantong macan yang Anda buat itu? Ya. Jangan sok tahu dulu kamu. Bukan sok tahu saya. Anda sudah dengar kan saya berapa kali? Sudah banyak. Murid-murid Anda yang saya buat lumpuh, saya buat patah kakinya. Tapi Anda tidak bisa sembuhkan. Anda biarkan mereka begitu saja. Jadi ini perintah. Lawan dia, buktikan. Anda itu masih muda, mau jadi preman, mau meresahkan banyak orang, mengambil-ambil hak orang Anda. Bicara.
Subhanallah. Mana? Anda kan barusan diisi oleh guru Anda. Bangun aja. Saya sudah bilang kepada Anda, kepada teman-teman Anda, masih ada aja yang mau jadi preman, jadi pengikut dukun biadab ini. Saya sudah lama mencari-cari Anda. Anda selalu lari dan pergi, ya. Seperti saya jelaskan, saya tidak pernah lari. Mana yang kata murid-murid kalian kalau Anda ini adalah dukun yang tersakti, dukun sakti yang hebat, tidak sesuai dengan kenyataan. Pantas saja. Jangan sombong dulu. Lebih baik Anda sembuhkan dulu murid Anda daripada Anda mau melawan saya. Bangun, ingat. Biar aku yang menghadapi ini. Tinggalkan kantong macan itu. Pergi dari sini. Kalau Anda tidak tinggalkan kantong macan itu, saya akan patahkan kaki Anda. Silahkan ambil kalau memang Anda mau gunakan itu, ya sahabat-sahabat semua. Preman tadi itu sudah saya lumpuhkan, sekalian saya kunci tubuhnya agar dia tidak bisa lagi melakukan pengisian karena kantong macannya sudah saya ambil itu tadi. Wah, ternyata banyak sekali kantong macan Anda itu. Saya sudah tahu ya kantong macan itu kelemahannya di mana, jadi nggak usah sok sakti ya. Baik, Anda keluarkan saja keilmuan Anda yang lain. Kalau masih punya kemampuan. Jangan sombong. Mau kamu bicara. Saya belum kalah. Ya. Belum kalah. Saya sombong dengan dukun-dukun seperti Anda ini. Yang menyebarkan kemusyrikan. Ya.
Astagfirullahaladzim. Saya bisa buat kantong macan itu tidak bisa Anda sentuh lagi. Walaupun itu milik Anda. Coba buktikan. Kenapa Anda? Saya minta kepada Anda untuk hentikan, jangan pernah mengisi-ngisi ilmu preman lagi, preman-preman kantong macan itu. Karena Anda semakin saya biarkan, Anda semakin banyak menyebar kemusyrikan kepada pemuda-pemuda seperti tadi itu. Ya. Itu tidak mungkin saya lakukan. Dikarenakan itu pekerjaan saya untuk mengisi-ngisi preman. Apa keuntungan Anda? Apa mereka setor kepada Anda? Ya. Apa Anda memang mantan preman juga? Sekarang menjadi dukun atau seperti apa? Dulu pernah saya jadi preman. Semua orang takut kepada saya. Perlu saya bongkar rahasia kantong macan Anda ini. Dari mana Anda buat? Perlu saya bongkar? Tidak perlu. Kamu mungkin tidak tahu. Walaupun kamu bongkar, itu percuma. Kenapa percuma? Anda saja tidak bisa menyentuh kantong macan yang Anda buat. Itu gara-gara kamu. Gara-gara saya kayak gimana? Kan itu punya Anda, bisa Anda jinakkan sendiri. Saya sangat sudah lama mencari-cari Anda. Saya ingin sekali merasakan keilmuan Anda yang katanya hebat menurut murid-murid Anda. Yang mereka sok jago di luar sana, mengganggu orang di jalan, mengambil hak orang. Ya. Siapa yang menunjukkan kamu datang ke sini? Murid Anda sendiri. Yang tempo hari saya dia mencari saya dan menantang-nantang saya. Saya temui. Akhirnya mereka saya buat lumpuh. Mereka menunjukkan di mana rumah Anda. Hebat kamu. Ya. Murid Anda itu sudah banyak sekali. Licik juga kamu. Ya, lawan kalian itu memang harus gunakan kelicikan karena kalian licik juga. Ya. Allah. 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 Kita buat dia merasakan bagaimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. اللهم
Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima uhliqa wal-khatim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima uhliqa wal-khatim lima sabaqan nasiril haq bil haq wal hadi. Allahumma salli wa sallim ala Anda rasakan itu, ya. Seperti orang terbakar, seperti orang terpanggang. Ya. Jadi jangan Anda merasa kantong macan Anda ini sudah sakti, kantong macan Anda ini sudah hebat, sampai Anda semaunya melakukan hal-hal. Ya. Ini sahabat, saya akan lumpuhkan kakinya untuk selamanya. Ini sesuai dengan perbuatannya ini. Bismillah. Anda mau bertemu dengan murid Anda yang dua orang itu? Mau bertemu Anda? Wah, tidak perlu. Apa? Anda masih mau melawan? Patahkan tangannya nih, sahabat-sahabat semua. Ternyata banyak sekali kantong macannya ya yang dia miliki, sahabat-sahabat semua. Kantong macan ini nanti akan saya bawa. Dan ini ada, ya, mungkin ini buat memanggil khodam yang dia masukkan ke dalam kantong macan ini, atau saya juga tidak tahu. Ini saya lihat ada keris juga, sahabat-sahabat semua ya. Semua barang-barang Anda ini akan saya bawa dan saya akan hancurkan. Ya. Dan saya minta kepada Anda untuk tidak lagi melakukan pengisian-pengisian ilmu kepada preman. Ya. Karena Anda akan saya pantau terus. Saya akan cabut dulu semua keilmuannya nih, sahabat-sahabat semua. Bismillah. Jadi sahabat-sahabat semua, alhamdulillah ya, saya bisa temukan dan bisa lumpuhkan dan patahkan, cabut semua keilmuan dari guru preman kantong macan ini, dukunnya ya sahabat. Ya, semoga tidak ada lagi. Ya. Jangan bangga dulu. Kenapa? Bukan saya sendiri dukun kantong macan yang mengisikan ilmu kantong macan kepada preman. Oh, jadi bukan Anda saja? Bukan, masih banyak, ada yang lain. Bisa Anda antarkan saya? Tidak mungkin aku antarkan. Oh, sudah. Berarti ternyata guru preman kantong macan ini tidak hanya Anda? Tidak. Masih banyak? Masih ada lagi. Masih ada lagi? Iya. Ternyata saya kira dia ini adalah guru preman kantong macan hanya satu, sahabat. Ternyata benar. Ya. Ternyata mereka ini tidak satu. Jadi perjalanan ini masih panjang, sahabat-sahabat semua. Karena Anda tidak mau mengantarkan saya ke tempat teman-teman Anda, saya akan buat Anda kepanasan yang sangat luar biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Panas. Allah. Panas. Panas. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat semua ya.
Coba disorot aja kameramen. Biar sahabat-sahabat semua tahu bahwa ini adalah dukun preman kantong macan. Walaupun bukan atas pengakuan dia, bukan hanya dia saja. Ya. Bukan hanya dia saja. Preman kantong macan ternyata masih banyak sahabat-sahabat semua. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi sahabat, dukun ini sudah saya kunci tubuhnya dan saya buat kepanasan, kakinya saya buat lumpuh, tangannya saya patahkan. Insya Allah, atas izin Allah, atas kuasa Allah, dia akan lumpuh selamanya sahabat. Ya, karena sudah saya kunci. Walaupun seperguruan atau teman-temannya, sesama guru kantong macan atau preman kantong macan itu tidak akan bisa sembuhkan dia. Insya Allah, atas izin Allah. Jadi, perjalanan masih panjang ternyata sahabat. Bukan hanya satu dukun atau guru preman kantong macan. Tapi insya Allah saya akan terus kejar mereka. Ya. Tadi preman tadi itu tadi sudah saya kunci tubuhnya. Dan semua keilmuannya sudah saya cabut. Ya. Sekalian saya hentak tadi. Saya serang sekalian, sekalian saya cabut. Karena saya sudah tahu pasti dia akan pergi. Ya. Insya Allah dia tidak akan pernah menjadi preman lagi. Karena tubuhnya saya kunci. Sekuat apapun, sebisa apapun, dukun atau guru preman kantong macan itu mengisi keilmuan tidak akan pernah bisa. Karena tubuhnya sudah saya kunci. Ya. Oke, buat sahabat-sahabat semua, terima kasih atas doanya. Mungkin buat sahabat-sahabat yang baru hadir di channel Dang Rajo Official, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Mungkin hanya itu saja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik. Subhanallah.